Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini 16 April 2024 bertepatan dengan hari ke-7 dari bulan Syawal. Maka yang puasa Syawal secara terus-menerus, hari ini the last day, hari akhir. Maka besok Id. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Al-Quran, yang mana kita masuk kepada tatbik application qiraah asyrah kepada juz amma, dan kita masuk kepada awal surah dari juz amma, dari awal, dari atas, surat An-Naba. Maka kita masuk kepada surat An-Naba, dan sekarang kita masuk fokus kepada dari qiraah asyrah adalah riwayat Hamzah Az-Zayyad. Maka insyaallah kita akan membahas dari surat An-Naba, dari riwayat asyrah, dan sekarang kita fokus kepada riwayat yang pertama, Hamzah Az-Zayyad. Maka qiraah Hamzah Az-Zayyad, siapa itu? Dia adalah Hamzah ibnu Habib Al-Kufi, masyhur dengan Az-Zayyad dikarenakan dia menjual minyak. Az-Zayyad penjual minyak. Maka dia ahadul qura as-sab'ah, dan dia termasuk dari asal qiraah sab'ah. Dan perlu diketahui bahwa yang kita inginkan dari qiraah di sini intinya pembacaan Al-Qur'an yang datang dari mereka bukan dari hasil karya mereka atau inovasi mereka, tetapi maknanya mereka yang mempopulerkan qiraah yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi. Karena qiraah yang diturunkan Jibril kepada Nabi berbeda-beda. Ada 7 lahjah. Ada 7 qiraah dari qiraah Arab. Maka Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab dan sesuai dari lahjah qiraah mereka. Sesuai ucapan Allah Jalla wa'ala, bilisanin arabiyin mubin, bahwa kami menurunkan Al-Quran itu dengan lisan Arab yang mubin, dengan dialek lahjah Arab yang fasih. Dan begitu pun di dalam surat Yusuf di awalnya, inna angzalnahu Qur'anan Arabian, kami menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Dan prakteknya bahasa Arab yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Arabi itu mempunyai 7 dialek, dan ini berbeda-beda. Maka gambarannya, Nabi itu tidak diturunkan Al-Quran seperti yang antum fahami sekarang, seperti qiraah hafaz an asim, dipikirnya itu saja Al-Quran. Sehingga jika kita mendengar qiraah selain hafaz an asim, disalahkan. Maka ini kesalahan dan kejahilan yang ada di banyak masyarakat, karena tidak memahami ilmu qiraah yang agung ini dari ucapan Allah. Maka telah datang hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad diturunkan oleh Jibril dengan berbagai qiraah, terutama 7 dialek bahasa Arab. Dan ini berbeda-beda, dan Nabi dulu mengajarkan kepada para sahabatnya, baik di saat turun dicatat dan dihafal oleh para sahabatnya, terutama Ubay ibnu Ka'ab, orang yang paling banyak mulazamah dari turunnya Al-Qur'an, dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud, fastaqra'ul Qur'an min arba'ah, maka mintalah diajari Al-Qur'an itu dari 4
ahlil qura. Siapa? Ubay ibn Ka'ab di antaranya. Dan juga Abdullah ibn Mas'ud. Dan yang ketiga Mu'ad ibn Jabal. Dan yang keempat Salim Maula Abi Hudzaifah. Maka tidaklah disebutkan di dalam hadis ini fastaqra'ul Qur'an ala arba'ah, menunjukkan mereka empat orang ini ahli dalam bidang Al-Qur'an sehingga ditazkiyah oleh Nabi. Dan bagaimana gambarannya bahwa Al-Qur'an itu diturunkan tidak seperti yang orang awam duga, hanya qira'ah hafs an asim saja, sehingga mereka membaca bertahun-tahun di masjidnya qira'ah hafs an asim. Dipikirnya Nabi dulu diturunkan satu dialek dari Al-Qur'an itu saja. Jawabnya tidak. Diturunkan dari berbagai dialek. Maka mana pendalilannya banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan di lafadz Al-Bukhari bahwa Hisham Ibnul Hakam membaca awal dari surat Al-Furqan. Dan di situ Umar mendengar. Maka Umar yang menghafal dari Nabi merasa aneh. Ini Hisham kok membaca awal dari surat Al-Furqan berbeda dengan aku yang hafal dan aku dengar dari Nabi. Maka disebutkan ba'da mantaha, setelah selesai dari sholat, di mana Hisham menjadi imam zahirnya, diadukkan kepada Nabi, dibawa oleh Umar. Diadukkan, ya Rasulullah, hadza Hisham Ibnul Hakam yaqra al-Qur'an fi suratil Furqan laisa kama sami'na, berbeda dengan apa yang kami dengar darimu ya Rasulullah. Maka tabayyun, Rasulullah tidak langsung hantam kromo. Maka iqra ya Hisham. Maka dibaca oleh Hisham. Apa jawab Nabi? Hakadal Qur'an unzila. Maka demikian Al-Qur'an diturunkan, maksudnya ditazkiyah qira'ahnya Hisham oleh Nabi, qira'ah yang benar. Maka Nabi langsung menanyakan kepada Umar, idan ikra anta ya Umar, lalu kalau begitu baca wahai Umar, sama suratnya, awal dari surat Al-Furqan. Dibaca oleh Umar memang berbeda dari apa yang dihafal oleh Umar. Apa jawab Nabi kepada qira'ah Umar yang berbeda ini? Wahakadal Qur'an unzila. Dan yang demikian juga Al-Qur'an diturunkan. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Nabi mengajari para sahabat Al-Qur'an tidak seperti yang awam fahami, dipikirnya qira'ahnya hafs an asim saja. Hafs an asim belum ada di zaman Nabi. Hafs an asim dinisbatkan kepada Asim ibnu Bahdalah ataupun Asim ibnu Abi Nujud. Dia seorang tabi'i saghir di tabaqah yang ke-6, mendekati itba'ut tabi'in. Maka belum lahir di zaman Nabi. Maka jangan difahami bahwa Al-Quran yang dibaca di zaman Nabi itu qira'ah hafs an asim, selain dari itu salah. Tidak, justru di hadis ini menunjukkan Nabi membaca qira'at dari qira'at sab'a ahrufin, qira'at yang diajarkan oleh Jibril dari lafadz-lafadz yang berbeda, yang bisa jadi dari 7 dialek bahasa Arab yang berbeda. Maka akhirnya setelah diberitahu bahwa Hisham qira'ahnya benar dan Umar qira'ahnya benar, apa ucapan Nabi? Inna hadal Qur'an ungzila ala sab'a ahrufin, bahwa Al-Qur'an ini diturunkan dari 7 dialek bahasa Arab. Faman qara'a minha faqad asaba, barang siapa yang membaca satu saja dari 7, maka dia telah benar. Sehingga maknanya di sini, barang siapa ada yang membaca qira'ah selain hafs, qira'ah wars, qira'ah Abi Ja'far, qira'ah Ibnu Katsir Al-Makki, qira'ah As-Susi an Abi Amr dan yang lainnya, maka kata Nabi telah benar. Tidak boleh menyalahkan yang membaca dengan qira'at, dipikirnya harus hafs an asim saja. Maka di sinilah kenapa kita mengajari qira'at ini, dan alhamdulillah di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i kita mempraktekannya. Maka
Saya mau tanya tadi, kita Al-Fatihah membaca qiraah siapa? Tadi. Nah, lupa. Ziratal Mustaqim, qiraah siapa? Hamzah Az-Zayyad. Yang kedua, qiraah Mim Al-Jama' Abu Ja'far. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka kemudian Nabi membacakan kepada Ubay, dan seperti itu keadaannya. Nabi mentalkin kepada para sahabatnya yang ada, dan di sini kebanyakan Ubay mukhassas dari Al-Qur'an. Maka oleh sebab itu Umar di saat menghidupkan kembali salat tarawih, seperti hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Mu'allaqan dari Imam Az-Zuhri, kemudian disambung di Musannaf Abdirrazzaq dengan sanad yang sahih dari Abdirrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, bahwa di malam-malam Ramadan Umar keluar ke Masjid Nabawi, dan didapati di Masjid Nabawi mutafarriqin, kaum muslimin sholat berkesendirian, waruhtin, dan sebagian 3 orang, 4 orang mengambil imam. Maka di Masjid Nabawi ramai orang sholat sendiri-sendiri atau kelompok-kelompok. Maka Umar sebagai Amirul Mukminin memerintahkan, lau jama'na fi imamin wahid la ahsan, jika kita kumpulkan dengan imam yang satu. Karena sholat tarawih dulu Nabi meninggalkan apa di hadis Aisyah yang mutafakun alaih, dan hadis Abi Sa'id dan yang lainnya, inni khasyitu an tufridu alaikum falam tastati'u, aku takut sholat tarawih itu diwajibkan dan kalian pasti tidak akan mampu. Profesionalis, dia adalah orang yang spesifik mengetahui ilmu qiraah dari para sahabat yang lain. Sesuai hadis yang kami sebutkan tadi mutafakun alaih, fastaqra'ul Qur'an ala arba'ah, maka ambillah Al-Qur'an itu dari para sahabatku yang 4, terutama disebutkan Ubay ibn Ka'ab. Kembali kepada hadis Imam Ahmad dan yang lainnya, maka Ubay ibn Ka'ab di saat dia menulis hadis dan Al-Qur'an, di saat diturunkan oleh Jibril, maka dia mencatat apa yang dikeluarkan oleh Nabi dengan lisannya. Maka Ubay bertanya, ya Rasulullah, ini qiraah yang keberapa? Karena ayatnya sama, namun dialeknya berbeda. Maka Jibril berkata kepada Nabi, ya Muhammad, akhbir sahibak hadihil qiraah atsalitsa. Maka dikatakan kepada Ubay yang ketiga. Setelah itu diberikan lagi qiraah yang keempat, wa hadhihi arba'ah, akhbir sahibak, dikatakan ini qiraah yang keempat. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Al-Qur'an yang datang di dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Jibril tidak seperti yang difahami orang zaman now, qiraahnya Hafs an Asim saja, tidak. Maka kita contohkan yang mudah, misalnya qiraah surat Al-Qari'ah atau Ad-Duha, yang mudah. Misalnya dipahami oleh orang awam, Ad-Duha itu ya Ad-Duha walaili idha saja, atau Al-Qari'ah ya Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah, misalnya. Maka kalau kita rujuk di zaman Nabi tidak seperti itu. Itu yang dianggap oleh awam hanya qiraah Hafs an Asim. Maka di saat diturunkan ayat ini, para sahabat mendengar dari Nabi dari berbagai lahjah. Ada bahasa Arab yang difathahkan. Jadi bagaimana membacanya? Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Ini yang pertama. Kemudian ada juga Arab yang tidak mampu membaca fathah, maka lahjahnya mereka al-imalah al-kubro. Maka diturunkan dengan riwayat yang masyhur dipopularkan oleh Al-Kisai dengan al-imalah kubro. Apa itu?
al-qari'i, mal-qari'i, wa ma adreka mal-qari'i. Ini diturunkan oleh Jibril kepada Nabi. Al-qari'i dengan al-imalah al-kubro. Maka ini menunjukkan bahwa itulah hakikat Al-Quran dulu diturunkan. Sehingga tidak dalam keadaan qira'ah fathah yang dipikirnya itu adalah hanya satu yang benar, tidak. Qira'ah fathah, qira'ah hafaz an asim yang antum hafal, al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, itu benar. Dan al-qari'i, mal-qari'i, wa ma adraka mal, wa ma adraka mal-qari'i, itu juga benar. Semuanya dari Arab, semuanya datang dari lisan Nabi, dari Jibril, Jibril dari ucapan Allah Jalla wa'ala. Maka dari sini kita memahami pentingnya ilmu al-qira'ah, semuanya sumbernya dari Allah, dan memahami bahwa sunnahnya itu, itulah Al-Quran diturunkan dari dialek bahasa Arab yang tujuh. Contohnya yang lain yang mudah, tadi yang kami baca di salat fajr, wadduha dengan fathah. Dan ini qira'ah hafaz an asim. Dan jangan difikir bahwa Al-Quran hanya ini lafadznya. Wadduha walaili idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maka diturunkan oleh Jibril kepada Nabi seperti ini. Juga diturunkan yang lain dengan dialek Arab yang tidak bisa membaca fathah. Membacanya bagaimana? Al-imalah al-kubro seperti al-qari'ih tadi. Maka dibaca wadduhi walaili idha saje ma wadda'aka rabbuka wa ma qale. Maka ini qira'ahnya benar. Dan ini qira'ah dari Arab, dialek dengan imalah al-kubro. Dan ini dipopulerkan oleh siapa? Al-Kisai. Maka Al-Kisai datang setelah Nabi hanya sekedar dia yang mempopularkan. Adapun dulu dibaca oleh Nabi tanpa dinamakan ini riwayat Al-Kisai, ini riwayat Hafs an Asim, ini riwayat As-Susi an Abi Amr, ini riwayat Al-Bazzi an Ibni Katsir misalnya, tidak ada. Tetapi semuanya dinamakan lahjah Arabiyah ataupun sab'a ahruf. Dan contoh yang ketiga dari ad-duha misalnya, tidak bisa membaca al-imarah al-kubra wadduhi, tidak bisa difathahkan wadduha. Maka dari Arab tidak bisa imalah al-kubra dan tidak bisa fathah. Wadduha tidak bisa, wadduhi tidak bisa. Lalu bagaimana at-taklil? Maka sebagian Arab mentaklil bagaimana? Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lihat, ada tiga lahjah di sini. Wadduha, wadduha, wadduhi. Walaili idza saja, walaili idza saja, walaili idza saja. Semuanya benar seperti ucapan Nabi bahwa Al-Qur'an unzila ala sab'a ahrufin faman qara'aha faqad asaba. Barang siapa yang membacanya satu dari riwayat yang tujuh itu telah benar. Maka inilah dari hadis yang sahih bahwa Jibril mengatakan kepada Nabi, katakan kepada temanmu Ubay, ini adalah qira'ah yang ketiga, ini adalah qira'ah yang keempat, ini adalah qira'ah yang kelima. Terus sampai jika diturunkan tujuh qira'ah sampai yang ketujuh. Maka dari sini gambarannya kita memahami bahwa al-qira'ah yang akan kita pelajari semuanya berasal dari Nabi. Maka sekarang kita kembali kepada qira'ah Hamzah Az-Zayyad. Tadi namanya Hamzah Ibnu Habib Az-Zayyad. Sekarang pertanyaan besar dan ingin meminta kepada kita, mana sanadnya dari Hamzah Ibnu Habib Az-Zayyad kepada Nabi? Maka
sanad kepada Nabi banyak dari Hamzah Az-Zayyad, namun yang paling utama pertama dari Abdurrahman ibnu Abi Layla. Maka dia berguru kepada Abdurrahman ibnu Abi Layla, muhaddis yang agung, hafid namun mudallis. Maka dia juga ahli Al-Quran, menghafal dari Abdurrahman ibnu Abi Layla imam, dan Abdurrahman ibnu Abi Layla meriwayatkan dari Al-Minhal ibnu Amr. Abdurrahman ibnu Abi Layla meriwayatkan dari Al-Minhal ibnu Amr, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibni Abbas. Dan Ibnu Abbas meriwayatkan dari dua sahabat, Ubay ibnu Ka'ab dan Zaid ibnu Thabit. Kemudian kepada Nabi. Maka lihat bagaimana sanadnya Hamzah Az-Zayyad kepada Nabi, jelas. Dan sanad yang kedua dari Imam Al-A'mash, muhaddits imam, dan juga dia seorang ahli qiraah. Meriwayatkan dari Yahya ibnu Wathab, dari Al-Qamah ibni Qais, dari Ibni Mas'ud, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini sanadnya pun bersambung, dan ini paling tinggi, Al-A'mash dari Yahya ibnu Wathab, dari Al-Qamah ibnu Qais, dari Abdullah ibni Mas'ud, dari Nabi. Dan qiraah yang ketiga dari Abu Ishaq As-Sabi'i, ini yang mudallis. Kalau tadi Abdurrahman ibnu Abi Layla bukan mudallis. Adapun Abu Ishaq As-Sabi'i di sini imam dan dia mudallis, meriwayatkan dari Zir ibnu Hubais, dari Utsman ibni Affan, dan dari Ali radhiyallahu anhu, keduanya dari Nabi. Maka sanad kepada Hamzah Az-Zayyad kepada Nabi sangat dekat. Dan murid dari Hamzah Az-Zayyad yang masyhur ada dua, Khalad dan Khalaf. Dan keduanya meriwayatkan dari Hamzah Az-Zayyad. Dan kedudukan Hamzah Az-Zayyad dalam keadaan di dalam ilmu hadis siqah, disiqahkan oleh Imam Ahmad, siqatun fil hadis, dan disebutkan oleh An-Nasa'i la ba'sa bihi. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in, siqah. Maka Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya, hadatsana Hamzah Az-Zayyad atau Hamzah ibnu Habib, biasanya disebut seperti ini. Dan juga As-Sunan Al-Arba'ah meriwayatkan, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, kecuali Imam Al-Bukhari. Dan usul dari qiraah Hamzah banyak. Di sini kita tidak akan memberikan kecuali yang berhubungan dengan juz amma, misalnya afwan dari surat An-Naba, seperti mad. Maka manhaj dari usul Hamzah yang berhubungan dengan surat An-Naba, bahwa mad wajib muttasil dan majaiz munfasil, dibaca dalam keadaan al-isba', dan ini nanti akan kita lewati. Dan juga yang kedua, babus saqf, terutama alif lam, jika bertemu dengan hamzah maka di sini akan dibaca al kemudian diam sebentar baru masuk hamzah. Dan ini usul yang kedua dan nanti akan kita praktekkan, dinamakan as-saqf. Dan begitu pun yang berhubungan dengan surat An-Naba juga, tashil hamzah. Maka qiraah Hamzah Az-Zayyad sebagai perwakilan dari qiraah al-Arab yang mana mempermasalahkan tentang hamzah. Dan hamzah ini bagi Arab memang makhrajnya bermasalah, karena dia too deep in the throat, dia terlalu dalam di tenggorokan. Maka makhrajnya di mana? Aqsal halq, di bawah dari tenggorokan. A i u a. Maka di saat bertemu dengan alif lam, al
insan misalnya, al insan, maka al makhrajnya lisan, lalu menyebut insan dari tenggorokan yang dalam, al insan, maka sa'ab sebagian Arab, sehingga nanti ditakhrij, diberikan jalan keluar. Maka dari qiraah Hamzah jalan keluarnya dari dua riwayat, Khalad dan juga Khalaf, pertama dengan as-saqt, dan ini yang akan nanti kita praktekkan. Misalnya al-insan dibaca seperti telah kita lewati di surat al-insan, hal ati alal insana, misalnya alal insani, maka berhenti sejenak alal insani. Itu kenapa dibaca seperti itu? Istidadan, persiapan dari makhraj lam kepada hamzah yang sangat dalam, tidak mampu Arab untuk membaca itu, sehingga diberhentikan alal insan. Dan nanti juga fil ardi, jadi fil ardi, fil ardi. Dan ini dari qiraah Hamzah Az-Zayyat yang akan kita lewati. Jika berhadapan dengan Hamzah, mereka menggunakan asak. Dan juga tashil Hamzah. Dan tashil al-Hamzah di sini, jika Hamzah itu dalam keadaan berharokat, fathah terutama, dan sebelumnya dalam keadaan mad, maka seperti sa'ala, fi'lun madinya Hamzah. Kemudian di saat dimudhari'kan di sini yatasa'alu, maka di sini yatasa'alu, yatasa dalam keadaan mad, kemudian alun, maka di sini tashil al-Hamzah. Dan ini dari usul qiraah Hamzah Az-Zayyat juga. Maka sekarang kita akan mempraktekkan dari qiraah Hamzah Az-Zayyat pada surat An-Naba. Dan di sini kita tadi memberikan usul dari qiraah Hamzah yang disesuaikan dengan surat ini, dan itu lebih baik, dan akan selalu kita ulang di dalam ayat-ayat berikutnya. Maka kita masuk kepada qiraah surat dari An-Naba, dari qiraah Hamzah Az-Zayyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca dan kita syarah. Kemudian setelah itu kita baca tanpa syarah, kemudian kalian mentasmiknya. Maka intabihu, dicatat, diperhatikan, tidak mengantuk, tidak melamun. Siapa yang ngantuk, maka silahkan menulis. Maka kita masuk kepada 10 ayat pertama saja. Dan di sini kita akan berikan usul-usul dari para qurra, dan ini yang dulu Nabi baca di saat diturunkan oleh Jibril. Sehingga jangan difahami dulu diturunkan oleh Jibril dalam satu qiraah Wars An-Nafi' ataupun qiraah Hamzah Az-Zayyat saja, ataupun bahkan Hafs An-Asim saja. Tidak. Tetapi berbagai qiraat. Maka kita baca di ayat yang pertama, amma yatasalun, amma yatasalun. Maka di sini dari usul qiraah Hamzah Az-Zayyat, yatasalun. Maka di sini apa yatasalun masuk kepada mad wajib muttasil, yang mana di sini hamzah bertemu dengan mad dalam satu kalimah. Maka di sini dibaca dengan al isba'. Dan di sini ada kaidah dari usul hamzah, hamzah
Yatasa'a di sini hamzahnya bitashil. Maka bagaimana bedanya dengan qiraah yang lain? Kita katakan misalnya qiraah jumhur ataupun Hafsan Asim yang antum hafal, amma yatasa'alun, jelas alun. Maka di sini tidak tashil, tidak dimudahkan. Adapun qiraah hamzah zayyat, amma yatasa'alun, itu maknanya at-tashil. Kenapa? Seperti tadi kita katakan bahwa qiraah hamzah zayyat sebagai perwakilan dari Arab yang susah membaca hamzah yang datang sebelumnya seperti yatasa, maka ada mad yatasa dan sin makhrajnya dari lisan, sa si su as, dan sa mad makhrajnya dari khaisum, sa si su yatasa alun, masuk kepada hamzah sa'ab, susah bagi Arab, maka ditashil. Dan ini masuk kepada usul mereka tashil hamzah terutama pada kalimat sa'ala yas'alu. Maka di sini dimadkan isba karena mad wajib muttasil, kemudian ditakhfif ataupun tashil hamzah, maka masuk kepada kaidah tashilul hamzah. Adapun amma, maka kaidah yang umum, baik kaidah di dalam semua qiraah, maka di sini mim musyaddadah dibaca dengan gunnah, maka dua harokat amma, dan harus dari hidung khaisum amma. Dan pembahasan ini bersifat umum, bukan qiraah yang khusus qiraah hamzah azayyah, tetapi umum. Waras An-Nafi' sama, dan Al-Kisa'i sama, dan juga Hafs An-Asim sama. Maka harus dari hidung amma, amma. Maka kita baca amma yatasalun. Ayat yang kedua, ketiga, keempat, kelima sama. Anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Ayat yang keenam berbeda, awas. Alam naj'alil arda mihada. Maka di sini poinnya alam naj'alil masuk kepada alif lam dulu, pas masuk kepada arda dipisah, dinamakan as-sakr. Maka qiraah jumhur membaca alam naj'alil arda. Bagi mereka tidak ada masalah lam sakinah bertemu dengan hamzah naj'alil arda. Namun qiraah hamzah az-zayyat susah, perwakilan dari Arab yang memang susah membaca setelah lam masuk kepada hamzah al arda, susah. Jadi bagaimana as-sakr? Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Di sini pun faedah bahwa yang susah bukan lam saja menjadi al arda, juga mim. Kenapa mim? Karena mim makhrajnya dari syafatain, mamimu am, dua bibir kita ini. Kemudian setelah mim sakinah dua bibir masuk kepada aksal hal a, jadi nakum a kum a. Susah sebagian Arab untuk mim sakinah dari makhraj syafatain kepada a, kepada makhraj aksal hal. Maka di sini dijadikanlah as-sakta yang kedua, sehingga as-sakta tidak mesti di lam tapi juga bisa di mim, karena keduanya makhrajnya makhraj syafatain dan lisan. Maka di ayat yang ke-8, wa khalaqnakum
azwaja, seperti itu. Dan ini tafsirnya tadi, mim sakinah bertemu dengan hamzah, too deep, terlalu dalam, sehingga butuh untuk berhenti. Asakt, tujuannya apa? Istidadan membaca hamzah dengan mudah. Wa khalaqnakum azwaja, seperti itu. Adapun ayat yang ke-9 10 sama, wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Maka di sini yang bisa kita berikan, dan sekarang kita baca tanpa disyarah, dan yang kurang silahkan dilengkapi. Amma yatasalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Maka selesai dari usul qiraah hamzah azayyat. Maka silahkan kepada ikhwah untuk mentasmi. Siapa yang hadir di sini? Para wali santri Abu Rafiq, Rois, juga Bang Akmal, semuanya hadir. Si Sufyan juga datang. Mana Sufyan gak dibawa ke sini? Jauh ketinggalan. Masih dipelukan ibundanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang mikrofonnya yang benar. Tidak ada masuk suara di sini. Amma yatasalun. Hamzahnya di tashil. Amma yatasalun. Dibaca A-nya tidak seperti jumhur. Yatasa'alun. Tidak. Amma yatasa'alun. Amma yatasa'alun. Anin naba'il 'adzim. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla semua mad iwadnya harokatan saja. Azwaja subata, tidak subata libasa, paham? Harokatan saja. Yalah ucok saya ni Rafiq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasalun anin naba'il adhim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Taib, yatasa'alunya di sini jangan lupa al-isba. Taib, panjang. Amma yatasa'alun, panjang. Yalah, qira'ah Ashab Pekanbaru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. تقربوا يلا تقربوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض
نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. الحمد لله. Kita cukupkan pelajaran kita di sini, maka alhamdulillah kita telah masuk kepada juz amma dan kita masuk kepada surat An-Naba 10 dari ayat pertama dari qiraah Hamzah Az-Zayyad. Maka insyaallah di pelajaran yang akan datang kita masuk kepada qiraah yang lainnya. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum.